Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nazu Andriani dalam acara Salam Pramuka. TV Pramuka ini sebetulnya luar biasa, ya, punya potensi yang mungkin juga bisa dikerjasamakan dengan Wanda, ya. Karena namanya generik, namanya sudah didaftar duluan di TV Pramuka. Jadi kalau bisa dimonetize, ditambah dengan konten-konten dari kakak Wanda, ya, saya pikir ini akan menambah jumlah subscribernya dan nanti akan jadi super pemasukan juga. Jadi TV Pramuka ini memang diinisiasi oleh Polsek Bogor, Kota Bogor, tetapi bisa dimanfaatkan bersama. Ya, jadi luar biasa. Namanya jarang TV Pramuka. Biasanya mah TV Pramuka 123 atau TV apa Polsek Pramuka lagi itu misalnya. Tapi ini sangat jernih dan bisa dimanfaatkan bersama. Bahkan nanti ke depan di tingkat nasional juga bisa menjadi satu channel untuk sosialisasi dan terus memberikan semacam konten-konten pendidikan untuk masyarakat dan ini menjadi milik kita bersama. Ya. Sebanyak-banyaknya anggota Pramuka maupun masyarakat umum sehingga nilai atau keberadaan Pramuka di Kota Bogor ini dapat terasa. Dan yang terakhir tentu ke depan kita juga menginginkan kegiatan-kegiatan maupun anggaran kita tingkatkan supaya pembangunan karakter anak-anak Kota Bogor ini bisa sukses.
juga menjangkau ke seluruh pelosok. Jadi artinya kalau sekarang ini dengan anggaran yang terbatas, kemudian yang terbatas, ke depan anggaran kita tingkatkan, sarana prasarana kita fasilitasi. Nah, harapannya tadi supaya dampak dan juga kemungkinan apa kemudian pembangunan karakter Pramuka. Kami dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Kak Mabicap, Wali Kota Bogor, Kak Kuartcap dan jajarannya serta yang lainnya. Pada hari ini kami melaksanakan kegiatan rapat kerja tahun 2023 yang insya Allah hasil-hasilnya sudah dirumuskan tadi, hasil dari beberapa sidang diantaranya. Intinya pada rapat kali ini adalah menetapkan program tahun 2023 dan merekomendasikan program tahun 2024. Dan kami juga dapat motivasi dan dorongan kuat dari Kuartir Daerah dan tadi sudah hadir di tengah-tengah kita ada dari Wakaorgaku, Kuartir Daerah Jawa Barat beserta rekan-rekannya dan dari Kuartir Jawa Barat juga mengucapkan selamat untuk melaksanakan rapat kerja tahun ini. Dan mudah-mudahan harapan ke depan rapat kerja ini menjadikan barometer untuk kegiatan-kegiatan program selanjutnya. Kota Bogor tetap yang nomor satu dan tergiat khususnya di Jawa Barat dan tetap eksis dan dalam melaksanakan pembinaan generasi muda yang akan datang. Kota Bogor siap untuk melaksanakan program-program gerakan pramuka tingkat nasional. Sukses Kota Bogor. Terima kasih dan kami ucapkan dari gerakan pramuka Kota Bogor selamat menjalankan ibadah puasa tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan itu semuanya dan mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sekian salam pramuka hari ini. Saya Nazwa Andiani pamit undur diri dan salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.